lah dalam hal bertindak tidak mungkinlah semenang-menang. Wong kita kepengin ngayomi masyarakat secara keseluruhan. Gitu loh. Jadi yang dipersoalkan bukan hak milik, belum pun pernah punya hak milik, punyanya hak guna bangunan, HGB namanya. Kalau tidak diperpanjang bisa di saya ambil pemerintah. Kalau pemerintah butuh, ya diambil pemerintah boleh. Nah sekarang stadion itu dibangun tahun berapa? Kalau mau dijadikan hak milik susah nu. Entek nu nanti republik. Nah itu aja. Jadi kronologinya ada di situ. Nah makanya saya mau dikatakan apapun silahkan. Namun saya mengurus tanah ini sesuai dengan prosedur. Dan yang membuat prosedur siapa? Ya negara, Menteri BPN ATR, perintahkan ke Kanwil sampai ke kepala kantor BPN. Itu aja. Awal kan sampaikan ini adalah kita harus mempersiapkan dan sebagainya. Tetapi saya sudah sampaikan ke sana bahwa rencana pembangunan masjid di jalan protokol karena Pemkot tidak punya tanah, dibangun di atas tanah HP40 yang milik Pemkot. Udah itu aja. Ada jawaban dari presiden di sini, Pak? Lah kita enggak punya tanah yang lain kok. Nah kalau punya tanah yang lain loh, ngatanya yang punya Pemkot sini kok. Nah itu aja. Kalau presiden untuk bangun masjid mesti yang tujuan itu. Nah, saya kan enggak ada kepentingan yang lain kecuali menyelesaikan apa yang pernah dibicarakan dengan Habib Nobel. Ya ini catat ya aku, kukir kelungkukus sama Pak Pur, Pak. Habib Nobel pernah ngomong dengan matur dengan Pak Wali waktu itu. Sekarang jadi presiden. Itu aja, namun saya tidak mau menarik ke belakang. Namun karena masyarakat pengin punya masjid di pinggir apa di jalan protokol sehingga mempermudahkan musafir itu kalau mau beribadah. Kira-kira itulah. Anu, karena di gereja kan banyak yang sudah bangunan lama semua di jalan protokol ada. Namun kalau masjid agungnya kan harus masuk ke dalam. Nah kalau di sini nanti kan musafir-musafir yang mau beribadah kan sudah tahu ada masjid Taman Yudhari. Kira-kira itulah yang diharapkan masyarakat seperti itu.